Rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditanggapi oleh Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustofa. Menurutnya, pertemuan kedua tokoh tersebut menjadi penting agar tercipta pemilu yang damai. Namun Saan melihat bahwa pertemuan Puan dan Ahaye tersebut tidak akan memiliki pengaruh yang banyak. Berbeda halnya jika Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini disampaikan Saan dalam acara Satu Meja di Kompas TV pada Rabu 14 Juni 2023. Menurutnya, pertemuan Megawati dan SBY akan lebih tepat untuk merepresentasikan pertemuan antar partai tersebut. Saan menyebut bahwa Nasdem mendukung langkah Demokrat sebagai bagian dari koalisi perubahan untuk bertemu dengan PDIP. Hal ini lantaran pertemuan dengan partai lain disebutnya lumrah untuk membangun komunikasi jelang pemilu 2024. Sementara itu, sebelumnya Puan direncanakan akan segera bertemu dengan Ahaye dalam waktu dekat. Rencana itu muncul usai Puan menyebut Ahaye masuk dalam radar kandidat bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. SBY pun diketahui juga turut memandang positif rencana pertemuan keduanya. Saat ini, masing-masing sekretaris jenderal dari kedua partai tersebut telah bertemu untuk membahas rencana pertemuan antara Puan dengan Ahaye.